sih Mas. Baik teman-teman ya, biar ya, Isomania nggak bingung ya. Kita pilihnya yang kayak gini. Oke, ya. Pro haknya nih teman-teman ya. Mas, ya. Jadi ya, ketika maaf, mohon maaf untuk pemula, jadi nggak bingung gak ya. Nggak bingung, wah ini jangan betina Mas. Nah, nanti dipilihkan yang seperti bingung ini. Iya. Oke, jadi untuk nota berapa? Nih? Notanya 2,5 aja. Nah, seperti ini sebenarnya. Nah, sebenarnya seperti ini Mas. Nah, untuk notanya berapa? Kuaki hitam Mas ya. Oh, kuaki hitam ya. No, no, notanya tak kasih murah, 5,5. Nah, oke Mas, bagaimana Mas pendapatnya Mas untuk sisi harganya nih? Murah meriah ya. Oke teman-teman, terima kasih Mas ya selalu ya. Oke siap Mas. Baik teteman-teman ya, harga murai batu 1.500.000, tapi masih nego bisa 14. Nego 14, jadinya 14. Isian banyak Mas. Isiannya banyak ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke, enak teman-teman ya. Gitar di atas juga masih ngoceh aja nih teman-teman. Langsung kan. Ya, sangat murah. Harga sangat murah ya, net. Karena normal sampai 32 ya. 32. Nah, ini cukup 28. 28. Baik, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau memang untuk Susakino pasaran 32 di sini 28, harganya harga net. Teman-teman. Harga net, Mas. Itu notanya tak kasih nota cukup 5,5. Nah, serius Mas Iki? Iya, serius. Kredit boleh enggak, Mas? Kredit boleh. Oke Mas Sigit. Oke Mas. Jadi kita berlanjut untuk part yang kedua ya. Mas. Masih banyak yang lain belum yang lain. Ya. Oke Mas. Oke, sisi harga pokoknya terjangkau, kualitas mantul. Iya. Baik, kita pantau ya Mas ya. Oke. Nah, di part yang kedua teman-teman ada jenis burung apa Mas? Namanya itu jenggot medan Mas. Jenggot medan. Iya. Tanya berapa nih Mas Sigit? Harganya tak kasih 170 Mas. 170.000. 70. Iya. Oke teman-teman ya. Ini nota kalau nggak salah bundul 18, ini malam 18. Iya. Oke teman-teman, jenggot medan ya. Anis nah, Mas. Di sini ada anis macan. Iya. Anis macan. Iya. Untuk stok anis macan juga aman. Oh, sangat aman, Mas. Oh, ini Mas, sama Mas, ini Mas. Oh, ini banyak. Stoknya aman kok ya. Banyak pilihannya berapa? Banyak mas? Pilihannya, harganya tak kasih 175, Mas. 175. Iya, itu normalnya sampai ya? 200 apa, Mas? Sampai 200 ya. Iya. Di sini 175. Soalnya burung no minus, itu asli hutan, Mas ya. Baik, teman-teman ya. Tampaknya juga mulus-mulus. Mulus-mulus semua. Dan ini ada juga anis kembang nih, Mas. Anis kembang. Anis kembang yang MH. MH oli hutan. Baik, berapa, Mas? Kalau oli hutan itu 275 Mas. Oke, 275. Teman-teman. Stok aman nih Mas. Sangat aman Mas. Baik teman-teman ya, aman. Nah, ini banyak para teman Kicomane yang pengin ya. Iya. Tentunya dari jenis burung mandi hijau. Mandi hijau. Warnanya cantik. Warnanya cantik. Buat aviari masuk warnanya ya. Warnanya juga oke. Ini burung aslinya dari mana sih Mas? Itu aslinya dari Sumatera Mas. Oh, Sumatera punya. Oke, ternyata Indonesia masih banyak kaya akan burung-burung kicauan Mas. Burung kicauan ya. Iya. Burung endemik eksotis kicauan pokoknya. Iya. Masih banyak yang antik-antik. Betul ya Mas ya. Betul sekali Mas. Nah, notanya berapa nih Mas Sigit? Itu notanya tak kasih nota cukup 5,5. Nah, serius Mas Sigit? Iya, serius. Kredit boleh enggak Mas? Kredit boleh. Nah, serius nih. Kemarin ada teman kicauan nih ya. Mas coba dong siapa kios yang mau kreditin. Iya. Nih teman-teman, kita pantau burung mandi hijab biasanya normal sampai 800 ya. Apa kan? Ini kalau nggak salah normal bahkan sampai 800-700 Mas. Oke, iya. Di sini 500? 550. Iya. Makanya Master Burung pengen kredit juga nih teman-teman. Iya, pengen kredit juga. Nah, ini stoknya juga aman teman-teman. Sangat teman, aman ya. Mas. Oke, untuk iya, mandi hijabnya. Hijabnya. Baik, harga pokoknya murah meriah, burung yang bulus ya. Nah, ini juga masih ada. Tadi di sebelah sini. Ini Mas, ini Mas. Cuma masih agak muda itu Mas. Nah, ini masih muda ya. Iya, masih agak muda. Oke teman-teman, ini ada juga yang masih muda. Pokoknya harganya rut nih, 5,5 nih. Iya. Jadi serius nggak dikredit nih? Ya belum bisa lah Mas. Kasian kaya enggak Mas. Soalnya saya belinya juga nggak ngutang Mas. Cash ya? Cash om belinya. Oke teman-teman. Kontan. Jadi mohon maaf ya. Iya. Harga kredit sekedar, belum bisa ya. Menucan aja Mas. Baik, kita lanjut buat berikutnya. Oh iya masih gitu. Ada pancawarna. Pancawarna lokal Mas. Yang lokal ya. Lokal ada, impor ada. Oke. Itu impor Mas. Ini yang impor? Impor. Baik. Kalau yang lokal? Kalau lokal merahnya lebih tajam Mas. Lebih tajam, iya. Lebih pedas ya. Pedas. Berapa Mas lokalnya? Harganya kalau lokal tak kasih harga cukup 58. Oke, untuk yang lokal. Nah, kalau itu impor, kalau impor 850 Mas.
jantan betina? Jantan sama? Betina sama. Oke, ini untuk sampelnya saja teman-teman ya. Tinggal merapat dipantau, stoknya pokoknya aman ya. Sangat anjay. Mas, di bawah ada burung kopi. Itu kopi kalung, Mas. Oh, kopi kalung. Iya. Kopi kalung. Bukan kopi. Bukan kopi susu, Mas. Iya. Katanya berapa nih, Mas? Katanya 40.000, Mas. 40.000. Iya. Oke, teman-teman ya. Daripada pusing ngumpanin doang, Mas. Mending oke, teman-teman ya. Iya. Daripada pusing ngumpanin mending jual murah. Iya. Baik, teman-teman. Stoknya kita pantau juga aman juga ya. Oke, dan kita berlanjut lagi buat selengkapnya teman-teman. Ada jenis burung. Nah, itu Mas, red siskin betina siapa? Baik, notanya berapa, Mas? Harganya 150, Mas. 150 iya. Ya. Siskin betina siapa? Betina siapa? Selain dari yang betina iya. Ada juga untuk yang jantan. Jantan ya. Nah, ini ada yang dewasa, ada yang trotol, teman-teman. Notanya berapa, Mas? Notanya tak kasih. Kalau yang trotol 3,5. Kalau yang dewasa 5,5. Oke. Ca, Mas. Oke, teman-teman, kita berlanjut ke jenis ya. Burung sonca. Beranjangan impor ya. Beranjangan impor. Berapa, Mas, notanya? Itu harganya tak kasih 1 juta, Mas. 1 jutaan ya. 1 jutaan. Oke. Nah, Mas, kalau yang di atas itu apa? Sama, Mas, sonca. Oh, sonca juga. Jadi stok aman ya, Mas? Stok ya? Aman. Kalau yang ini kalandra, Mas. Oke, kalandranya juga ya. Tersedia. Ya, ini kalandra. Oke, teman-teman, ini dia ya. Iya, kalandra. Nah, ini notanya berapa nih, Mas? Notanya 500, Mas. 500? Iya, promosi. Ini burung sehat, Mas? Sehat. Oke. Ada kekurangan nggak nih, Mas? Kekurangan paling di sininya, Mas. Ini, Mas. Coba kita bersih ya. Oke, kita coba spill, teman-teman ya. Jadi ada kekurangan di bagian paruhnya. Oke, teman-teman ya. Jadi paruhnya seperti ini ya. Kelamin jantan ya, Mas. Kelamin jantan. Oke, ada satu ekor. Satu ekor, Mas. Baik, teman-teman, ada satu ekor untuk sonsan. Iya. Dan bergeser ke jenis burung wambi ya, Mas. Iya. Oke, kalau untuk wambi, itu notane tak kasih 2.400.000, Mas. Untuk kalau wambi. Jantan. Oke, betinanya. Betinane 2 juta. 2 juta. Stoknya aman, Mas. Stoknya ambiar. Oke. Itu stoknya full, Mas. Baik, stoknya aman, nanti tinggal merapat di pantau ya. Langsung merapat aja, Mas. Nah, Mas, ini ada cigun ya? Iya, cigun liar, Mas. Oh, liar, Mas. Dari hutan, iya. Oke. Cigun hutan. Jadi cigun hutan ya. Iya. Berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 35, Mas. 35? Iya, cigun hutan promo 35.000. Baik, teman-teman ya. Iya. Suaranya nge-brand ya. Nge-brand. Buat masteran handal. Masteran handal. Cukup 35. 35.000. Oke, teman-teman. Biasanya sampai 45 ya. Iya. Baik. Nah, Mas Sigit, yuk. Ini ada burung apa nih, Mas? Itu burung kutilang, Mas. Oh, kutilang. Iya. Satunya? Satunya terucukan. Terucuk ya? Iya, terucukan. Okay. Dan ini pantauannya untuk kutilang dan terucukannya spek yang bagaimana? Spek yang dari anakan, Mas. Oh, jadi loloan dari anakan. Dari anakan loloan. Baik, teman-teman. Nah. Jadi ini rawatan dari anak. Rawatan ya? Dari anakan. Oke. Nah, untuk notanya buat kutilang berapa, Mas? Kalau kutilang anak di harga 40, Mas. 40.000. Kalau terucukan anak harganya 60, Mas. 60.000. Iya. Oke, teman-teman. Ini rawatan dari anak ya. Iya. Dan ini ada juga, teman-teman. Ya, yang masih benar-benar apa dibantu lolong masih balita ini, Mas. Masih balita, masih doyan minta cucu. Iya, minta cucu kayaknya, Mas. Malam-malam lagi, Mas. Minta cucu minta mamam ya di lolong ya. Nah, ini ada kutilangnya berapa nih? Kutilangnya itu sama 40, Mas. Oh, sama juga. Kalau yang cigun, nah ini cigunnya banyak banget ya, Mas ya. Cigunnya banyak ya. Iya, harganya kalau cigun tak kasih harga 90.000 per ekornya ya. Per ekornya. Oke, teman-teman, dari jenis burung cigunya. Kalau yang jenggot mini, Mas, ini ada jenggot mini. Iya, jenggot mini, Mas. Ini yang lagi naikin bulunya nih, teman-teman. Iya. Nah, berapa nih, Mas? Kalau jenggot mini di angka 75.000, Mas. 75.000. Iya. Oke, teman-teman. Jadi ini jenggot mini jarang banget yang jarang rawan banget dari yang anak-anak ya. Ini jarang, Mas. Karena rata-rata kan dewasa. Ini mumpung lagi tersedia ya. Iya, enakan dari anak-anak kayak gini bisa baik. Dilatih, Mas. Jadi nurut ya. Iya, nurut. Oke. Iya, disuruh apa ngikut, Mas. Dan kita bergeser buat berikutnya ada jenis burung ekekeling atau jovin, teman-teman. Jovin. Untuk notanya berapa, Mas Sigit? Jovin harganya 500, Mas. 500.000, teman-teman ya.
Dan kita berlanjut ke jenis burung OPJ ya, Mas ya. Opior jambul. Iya, jambul. Oke, ini stoknya juga aman, teman-teman. Aman. Berapaan, Mas? Ya. Kalau jambul tak kasih 85. Oh, 85. Iya. Oke, teman-teman ya. Ini sangat terjangkau ya. Iya. Biasanya sampai 100 kalau enggak salah ya, Mas ya. Itu ada yang paruh tebel, Mas. Paruh tebelnya ada? Ada, itu. Oke, paruh tebel. Ya. Berapa nih? Paruh tebel tak kasih harga 70 aja. 70.000 ya. Oke, jadi ada OPJ ada juga OPT. OPT ya. Nama sigit. Ini ada burung cak kinoi. Cak kinoi, Mas. Trotol jantan. Oh, yang trotol jantan. Ya. Berapa, Mas? Total lah kasih harga 28. 280.000 ya. 280.000. Oke, teman-teman untuk cak kinoi. Oh ya, teman-teman. Jadi Mas Sigit kemarin ada yang berkomentar 280.000 nggak bisa nego, padahal harga umumnya pasarannya sampai 32 ya. Iya. Jadi kalau semua ada kino harganya 28 ini net. Net, Mas. Oke. Iya. Udah sangat murah. Harga sangat ya. Murah ya, net. Karena normal sampai 32 ya. 32. Nah, ini cukup 28. 28. Baik, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau memang untuk susah kino pasaran 32 di sini 28, harganya harga net. Teman-teman. Harga net, Mas. Nah, ini untuk penampakan stok-stok dari jenis burung kinoinya ya. Oke. Nah, di sini ada jenis burung samyong. Samyong, Mas, nopeng. Kelamin jantan. Kelamin untuk jantan. Yang nopeng. Iya. Notanya berapa, Mas? Notanya 1 juta, Mas. 1 juta. Iya. Baik, teman-teman ya. Nah, Mas, ini ada jenis burung bimoli ya. Mas. Kelamin betina. Kelamin betina. Baik, untuk notanya berapa sih? Kalau betina tak kasih harga 25.000, Mas. 25.000 saja, iya. Teman-teman ya. Bimoli. Iya, sama Mas Kohar. Iya. Sama Mas Kohar. Tanya Mas Kohar. Oke, kita berlanjut ke jenis burung susak hijau PH, teman-teman. Iya. Ini dia tampilannya ya. Iya. Baik, untuk nota PH berapa sih, Mas? Nota PH tak kasih harga cukup 300.000 saja, Mas. 300.000. Iya. Oke, untuk cat hijau PH-nya, teman-teman ya. Untuk yang nopeng bagaimana, Mas, hari ini? Kalau nggak salah jalangan besok pagi, Mas. Besok pagi. Iya, ready-nya cucak emas, kitowi, cak hijau nopeng, kapas tembak dan kinon. Oke, jadi pas besok ya hari pagi. Minggu, teman-teman di Somania merapat sudah ada stoknya. Sudah ada stoknya. Ya. Kalau nggak positif, ada, Mas. Positif ya. Positif. Bocoran harganya Mas Sigit. Kalau yang nopeng kita kasih harga cukup 570, Mas. Oh, oh. Kalau yang kapas tembaknya 3,5. Baik. Kinoi 28. Iya. Terus katemnya? Katemnya 3,5. Oh, 3,5 ya. Pitohui, pitohui. Pitohuinya 700, cak mas 600. Oke, teman-teman ya. Baik, kita langsung pantau lagi Mas Sigit. Oke, ya. Mas ya, Mas. Oke, teman-teman, jadi kita pantau untuk cucak emasnya ya. Ini dia untuk tampilannya. Caranya ujung ini lah, mari wong rasa-rasa melebu gitu. Jadi kalau untuk cucak emasnya, teman-teman, insya Allah besok stoknya tersedia lagi ya, kalau nggak ada halangan. Iya. Ini notanya berapa, Mas, tadi? Cak emas tak kasih, oh, murah apa cak emas? Cak emas. Cak emas tak kasih harga 600. 600.000, teman-teman, ya. Nah, ini ada tampilan pitohui, teman-teman, tapi speknya yang spek udah? Yang udah rajin, Mas. Udah rajin, oke. Kalau yang bahan kan pasarannya 700. Oke. Berhubung ini yang udah rajin dikasih harga 800. Oke, teman-teman ya. Jadi spek ada dua varian, Pak. Iya. Kalau yang rajin, bahan ya. Besok pagi datangnya, Mas. Oke. Isian buahnya, Mas. Isiannya banyak ya. Oke. Bodinya juga gede, teman-teman ya. Nah, ini stok yang begini ada berapa ekor, Mas? Ada 10 ekor, Mas. Ada 10 ekor. Oke. Pastinya sudah per materi ya, Mas? Wah, ya? Full materi, Mas. Baik, untuk notanya berapa sih, Mas? Itu notanya tak kasih harga cukup 1,1, Mas. 1.100.000, iya. Ya? Oke, teman-teman. Buat para teman Kicau Mania yang lagi cak Kicau, gas suaranya juga tersedia, ya? Iya. Cukup 1.100.000. Iya. Volume oke ya? Iya, volume oke, Mas. Keras. Mana? Kasih Pak ya. Oke, enak teman-teman ya. Kita di atas juga masih ngoceh aja nih teman-teman. Langsung Mas. Baik, kolomnya juga dapat teman-teman ya. Wih.
Halo, yuk, gimana mas? Nama Sigit. Buat berikutnya ada kacer. Iya, kacer gacoran mas, kaki deker ya. Oke, spek gacoran. Bisa, bisa dilihat dari kakinya mas. Baik, tampilannya juga berbeda. Iya. Notanya berapa nih mas? Notanya tak kasih 600.000 saja. 600.000. Iya. Oke teman-teman ya, kacer spek gacorannya. Nah, ini udah jinak-jinak lalat teman-teman ya. Makan purnya pakai pur topsong coklat. Iya, coklat mas. Oke. Nama Sigit. Iya. Tadi kita sebelum bantu kacer, ini kan murai lagi ngerilis aja ya. Iya. Jadi yang di depan kamera ini spek yang gacoran. Oh, yang gacoran. Pastol gacoran pastinya. Gacoran. Iya. Dan stoknya banyak nih. Banyak mas, kalau tanya soal stok mas. Banyak pilihan. Mewah banget ya. Sampai ujung bro. Nanti tinggal merapat di pantau-pantau. Kalau bangsa 40 ekor ada mas. 40 ekor. Murai pastol gacoran stok 40 ekor ada. Teman-teman ya, jadi stoknya banyak banget. Iya, banyak banget. Oke. Dipik, mas. Oke teman-teman, iya. Ini tampilan untuk batu pastel gacoran yang lebih jelas, lebih speknya cekat, spek ya. Mewah mas. Oke, iya. Jadi ini udah dipantau sama mas gantengnya nih. Oh udah sold out mas ini mas. Udah sold out udah ya. Sold out. Baik yeah. Teman-teman udah sold out nih. Iya. Nah notanya berapa nih mas Sigit nih? Notanya sisanya pertama kasih. Minta 15. Uh-huh. Nego. Nego boleh. Nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke teman-teman ya. Notanya berapa mas? Tanya notanya mas berapa mas notanya tadi? Iya. 14. Iya. Oke teman-teman, harga 1.500.000 dari mana ini mas? Ya. Daerah mana mas? Jadi 14. Mas dari mana nih? Pasar Palmerah. Oh, Palmerah. Oke mas, bagaimana mas pendapatnya mas untuk sisi harganya nih? Murah meriah ya. Oke teman-teman, terima kasih mas ya selalu ya. Oke, siap mas. Baik teman-teman ya. Harga ya. Murai batu 1.500.000, tapi masih nego bisa 14. Nego ya. Jadinya 14. Jadi, ekor panjang lagi mas. Ekor lagi berapa ya? 19 ekornya. Oke. Nah, ini jadi nanti kalau untuk nulis notanya 15 atau 14 sih mesti gitu. Oh, ini nulis notanya 14 aja lah mas. 14 net ya, gitu ya berarti ya. Apalah net lah ya. Oke, teman-teman ya. Netnya 14 ya. Teman-teman. Heeh. Jadi stok ada berapa tadi? Ada 40 ekor. 40 ekor ya. Teman-teman ya. Emang jadi stok dari dulu murai itu ya, murai selalu menjadi idola sorotan ya. Dari ke kami. Baik teman-teman ya, nah, ini stoknya pokoknya aman banget. Nah, tampilannya seperti ini untuk feel-nya ya. Kayak banyak pilihannya teman-teman. Wah banyak mas, ya. Kalau tanya soal stok mas, pokoknya dijamin nggak bakal ini lah mas. Pokoknya puas pokoknya. Puas ya. Di sini, ya. Baik. Dan selain dari murai batu yang gacoran iya, gitu ya. Ini ada murai batu yang palangka. Yang gembung, Mas. Palangka ya. Iya, palangka. Oke, biasanya kalau untuk murai ini buat nyetak seri F. Seri F, Mas. Baik, iya, teman-teman. Disilangin sama murai Medan, Mas. Murai Medan ya. Iya. Nah, ini untuk kategorinya buat ekor yang panjang ya, Mas. Ekor panjang. Baik, untuk murai batu palangka. Speknya bagaimana? Oh, speknya spek bahan tapi rasa rawatan mas. Baik. Ini malah ada panunya ini tak ini. Oh, ada panunya. Ada panunya. Oke, coba kita pantau ya. Nanti kita sepil. Iya. Ada mas. Iya ternyata yang panunya udah laku mas. Oh, udah laku. Iya ini yang tinggal yang non panu mas. Baik. Iya. Mungkin laku pas lagi masih pas lagi pulang kampung. Ya saya nggak tahu barunya sampai salis. Oke. Nah seperti ini sepilnya. Sebenarnya seperti ini mas. Nah untuk notanya berapa? Kuah hitam mas ya. Kuah hitam. Ya notanya tak kasih murah 5,5. Iya. 5,5. Murai palangka ekor klewer harganya cukup 5,5. Oke teman-teman ya. Dan stoknya ada? Ada sekitar 8 ekor. 8 ekor. Iya. Baik. Sama sedikit ini ada juga untuk ya. Batu trotol ya. Iya. Prediksi mas. Oh prediksi. Iya. Oke. Berapa nih mas sedikit? 240 aja mas. 240? 240 aja. Oke. Untuk prediksian teman-teman ya. Iya. Dan kita masih di jalur murai batunya. Iya. Kita bergeser pantau untuk yang murai batu trotol jantan ya. Iya. Ini pakai ring apa mas? Oh itu ada sertifikat APBN plus BNR. Baik teman-teman ya, APBN ya. Kali BNR. Speknya seperti ini loh teman-teman. Iya. 85. Berapa mas notanya? Oh itu harganya 900 mas. 900-an ya. Oke, teman-teman, jadi APBN kali BNR. APBN ya. Kali BNR. Nah, ini warna metaliknya udah pada. Wah, pekat, sangat pekat mas. Iya. Durinya kita pantau juga aman ya. Aman banget. Dan kita pantau buat berikutnya ada ya. Murai betina siapa mas? Ini yang di bawah trotol atau betina mas? Ini APBN BNR ya. Iya. Ini putihnya juga gede nih teman-teman. Iya. Oke. Pilihan ya. Oke, warnanya udah metalik banget. Putihnya ke botol ini teman-teman ya. Bulat. Nah di atas juga masih. Masih sama mas. Sama ya. Iya. Stoknya ambiar soalnya. Stoknya ambiar ya. Iya. Nah yang betina ada nggak nih mas gitu? Oh itu yang betina atas ini mas. Di atas ya. Oke. Iya, atas nanti ini kita coba ya. Iya. Ini dia teman-teman ya, untuk tampilan yang betina siapanya. Pastinya ya lokal punya, yang non kembung teman-teman ya. Sementara yang tak ya.
Kasih Git. Iya. Yang betina berapa nih? Betina siapan itu Mas? Harganya tak kasih 3,5. 350. Nego-nego kalau ini enggak apa-apa. Padahal Medan ya. Medan. Oke, okay, teman-teman. Ya. Jadi di Gosnya Mas Git spesial harga murah batu dari 240 ya. Iya. Dan untuk yang dewasa 350. 50.000. Ya. Oke, okay. Ini stok aman banget. Aman banget ya. Mas stoknya. Baik. Mas, tadi kan kita pantau untuk spek kacer yang gacoran ya. Iya. Kita bergeser kacer yang trotol. Trotol, Mas. Oke, okay. Kita unboxing ya. Jadi kita pilihnya yang udah mutasi, Mas. Baik, teman-teman ya. Biar ya. Kicomannya enggak bingung ya. Kita pilihnya yang kayak gini. Oke, okay. Ya. Prohatnya nih, teman-teman ya. Mas, ya. Jadi ya. Ketika maaf monat untuk pemula jadi enggak bingung gitu ya. Enggak bingung. Wah, ini jantan betina, Mas. Nah, nanti dipilihkan yang seperti ini. Iya. Oke, okay. Jadi untuk nota berapa? Notanya 2,5 aja, Mas. 250. Sangat terjangkau, Mas. Terjangkau banget, ya. Oke, biasanya sampai berapa sih, Mas? Sampai 328. Biasanya bonus 28. Bonus 300. Ya. Oke, ini real ya, Mas Sigit, ya? Lah. Bukan sekedar konten, ya? Iya, bukan sekedar konten. Langsung screenshot tunjukin ke saya. Oke, teman-teman, ya. Seperti informasi di part yang pertama. Oke, nanti juga masih ada nih, ya. Bongsor-bongsor. Nah, Mas Sigit, kita bergeser, ya. Masih di jalur burung kacer. Iya. Ini ada juga yang otol. Otol. Ada juga yang dewasa. Dewasa. Speknya yang MH ya. Iya. Udah hutan. Nah, mau dinota berapa nih? Kalau yang dewasa harganya 200. Kalau yang otol harganya kena 220. 220. Iya, soalnya ini kategori kacer yang maksudnya yang agak minus kurus dikit sih, Mas. Oh, yang kurus sedikit ya. Misalkan neko-neko dikit ya nggak apa-apa, Mas. Masih neko juga. Iya. Baik, teman-teman ya. Pantauannya seperti ini, teman-teman, silakan. Jadi ada dewasa juga, ada trotol juga. Pokoknya untuk harga memang menyesuaikan kualitas dan kondisi. Oh iya, kondisi ya, burungnya, kecuali tadi yang di dalam box emang burung-burung udah burung pilihan, ya, burung sehat, fisiknya ya. Benar-benar sehat. Dan untuk burung pilihannya pun notanya miring juga. Iya, 2,5 tadi kan 2,5 yang trotol. Iya. Biasanya sampai 28, 300, teman-teman. Silakan untuk penghobi kacernya nanti tinggal berapa dipantau ya. Dan kita bergeser buat berikutnya ada Pleci Walasia. Ya. Ya. Oke, ini dia tampilannya, teman-teman. Ya. Ini notanya berapa nih? Notanya tak kasih 40, Mas. Rekornya 40 ribu, ya. Dan stoknya juga masih aman ya, Mas ya? Oh, kalau soal stok aman, Mas. Oke, ya. Teman-teman ya. Kita berlanjut ke burung lakpet nih. Iya. Oke, paro merah warna josan ya. Iya. Berapa nih, Mas Sigit? 270.000, Mas. Harus diambil semua. Harus diambil dua. Iya. Oke, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau ada 2 ekor juga ya. Boleh 105.000, Mas. 105.000. Iya. Oke, 3 iya. Ekor 105.000 iya. Ya. 100.000 aja lah, 105.000 lah. 100.000. Iya. Oke, biar nulisnya gampang ya. Enggak ada. Jadi ada 3 ya, teman-teman. Yang satunya dipisah di kandang kota, kandang lakpet ya. Lakpet. Terpisah, teman-teman. Nah, ini 2 ekor 70.000. Jadi wajib pembelian 2 ekor 70.000, 300.000. Kalau per ekor? Per ekor 35. 35. Oke. Okay. Padon, Mas Sigit ada yang tertinggal ya? Iya. Untuk cak hijau yang kelamin betina. Betina. Iya. Notanya berapa, Mas? Betina 200, Mas. Oke. Okay. Jadi bisa juga buat jumper atau buat masteran, teman-teman ya. Jambul, Mas. Dan kita berlanjut pantau buat berikutnya ada burung kepodang ya. Ini kepodang yang Jawa. Notanya berapa, Mas? Oh, podang Jawa 160, Mas. 160.000 saja. Iya. Ya. Dan kita kembali ke jenis burung bimoli. Bimoli jantan. Ini ada yang otol ya. Iya. Otol jantan. Oh, udah lagi juga. Iya. Notanya berapa nih? 200, Mas. 200 ya? Iya. Oke, untuk bimolinya, teman-teman. Dan tersedia juga, teman-teman, untuk burung pelatuk batu ya. Iya. Buat masterannya. Iya. Apa nih, Mas Sigit? Pelatuk batu tak kasih 40 aja. 40.000 ya. Iya. Oke, teman-teman, untuk pelatuk batu. Iya. Nah, Mas, kita iya. Berlanjut ke burung perkutut ya. Iya. Perkutut kalung tepuk ini, Mas. Oh, kalung tepuk. Iya, baik. Ini badannya ini, Mas ya. Jadi lingker gitu ya. Lingker semua. Oke, notanya berapa, Mas? Itu notanya tak kasih 90, Mas. 90 iya. Per ekornya ya. Nah, kalau yang ini perkutut itu lokal jambul, Mas. Oh, lokal jambul. Lokal jambul. Oke, Songgoratu ya. Songgoratu. Berapa, Mas? Harganya tak kasih 130. 130. Iya. Sebelah kiri kalung tepuk juga ya. Siapa ya? Itu bangkok, Mas. Oh, bangkok perdana. Sama silver kalau enggak salah, Mas. Silver, ya. Oke, bangkoknya berapa, Mas? Harganya kalau bangkok perdana 45. Oke, silvernya? Silvernya tak kasih 60. 60. Iya. Dan di sebelah kiri ada? Ada Jupiter. Oh, bangkok ya, Jupiter ya. Jupiter. Berapa, Mas, notanya nih? Jupiter harganya 150 turun, Mas. Oke, turun harga lagi turun nih. Turun harga lagi. Baik, teman-teman ya. Untuk bangkok Jupiter.
Kalau ini berkuntut apa, Mas? Itu putih, Mas. Putih lurik. Iya, putih okay. Lurik. Ini notanya berapa sih, Mas? Notanya 110.000, Mas. 110.000. Iya, matanya merah, Mas, ya. Oke. Okay. Ini, Mas, teman-teman ya. Stoknya aman loh. Aman, ya? Ambiar, Mas. Baik, untuk besok ready lurik. Juga sama perkuntut golden, Mas. Golden. Iya, itu pagi. Nah, Mas nyari yang tertinggal ya? Iya, ada tertinggal, Mas. Dari stok jenis burung berarti albino. Iya, mata merah, Mas, ya. Stoknya masih banyak. Iya, masih ya? Banyak. Berapa, Mas? 380. 380 ya? Iya, per pasang ya. Per pasang 380. Jadi, gelatik. Bener ya? Iya, gelatik albino ini sebangsa gelatik belong itu loh, Mas. Oh, sebangsa gelatik belong. Iya, kalau tadi yang albino. Yang albino, yang kita shoot yang episode pertama tadi kan yang belong. Biasa, belong. Biasa, ya. Kalau ini yang putih semua, Mas. Baik, teman-teman. Dari paru, kaki itu merah semua, merah Mas. Semua ya. Iya. Oke. Oke, Mas Sigit. Iya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Hari ini kita sudah pantau buat keseluruhannya ya. Iya, 41 dan 42. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Mas Sigit. Sehat selalu. Amin. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Ya, Robbal Alamin. Oke. Dan pastinya untuk kisahnya ini menjadi rekomendasi buat para teman kisahmania nih. Iya, Mas. Harganya yang terjangkau. Kualitas mantul. Baik. Dan pastinya aman ya, Mas. Iya, Mas. Sehat, Mas Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk informasi stok yang tersedia. Ya, di kiosnya Mas Sigit Pasar Burung Pramuka. Iya. Nah, ini ada burung lokal, impor, bahan gacoran, ada semua teman-teman, iya. Masteran, ocehan, endemik, iya. Eksotis ya. Eksotis juga okay. Ada, Mas. Tinggal merapat saja, iya. Nanti yang mau berpesan-pesan ya. Iya. Nah, tinggal lanjut di halo-halo saja. Jadi sampai di sini untuk informasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.